والنور يهدي الحائرين ضياؤه هو النور. Namun ikam ingin hendak mendapat barian Allah, pertama hati bersih. Nang kedua, ladu dihibak. Ini ladu dirinya kali yang sekolah di Makkah, sekolah di Madinah, di Mesir, sekolah di Darussalam, kada. Bisa aja baca silam aja dapat. Jalannya untuk dapat nang ini tadi, ada apa? Sahihil faqrah wal faqata ladaika. Ikam itu jangan sampai tasalah duduk. Kedudukan perasaan, kedudukan perasaan tadi pangnya perasaan kedudukan perasaan ikam itu jangan sampai tersalah. Nang tema apa nang kada salah, duduklah di sifat kehambaan. Apa sifat kehambaan? Faqih dan fakri. Kita ini kada mau bisi. Nah, cobalah aku lun kai jo berdua dulu lah. Misalnya ini kan dari aku. Nah, lalu aku unjuk lengkai. Tapi mau unjuknya minta. Minta mau unjuknya. Nang mamingkut ini aku kada. Pinanya aja kai padahal aku juga. Jadi kai tetap kada bisi. Kalau aku memberi kai, langsung kai itu merasa milik aku, sudah tersalah. Kada pakir lagi kai, menjadi Tuhan. Harus dari Tuhan kepada Tuhan. Jangan ada dari Tuhan kepada kita. Jadi istilahnya, mudah-mudahan Allah nang kuasa berkat buruku, mudah-mudahan Allah memberi paham nang bujur lawan kita nang sempurna, ya kan? Jangan sampai tersinggah di awak kita. Kenapa aja sesuatu jangan tersinggah di awak kita. Jangan singgah. Aku minta lawan Allah berkat buruku. Jangan sampai singgah di awak itu tadi. Ya kan misalnya Bismillah nang dimuntung sebelum ada dimuntung Bismillah apa ada Bismillah itu belum ada setelah datang Bismillah itu kamu muntung dari siapa Bismillah tadi dari Allah mudahan berkat buruku jangan sampai muntung itu nang menerima Bismillah bahkan dari Allah kepada Allah jangan sampai Bismillah itu singgah dimuntung apabila singgah dimuntung berarti muntung itu ada mempunyai milik bismillah artinya bisi bismillah. Nah, apabilanya bisi kada tauhid lagi, belum wahdaniyat lagi bismillah. Jadi minallah illallah. Buktinya tadi kita kada kawa menerima bismillah, lamun kada Tuhan menulungi dimuntung kawa menerima. Namun nang menulungi menerima tu Tuhan berarti nang menerima siapa? Tuhan jua. Nang meunjuk Tuhan nang menerima siapa? Ujar guru. Oh, Tuhan nang meandaki, Tuhan jua nang menyandangnya. Itu nang aran ayat la yaqulun nasan illa mati ikam mencari nang mun kada urang majuzuk pemadahan mati buka aja kitab tinggal kitab tak bisa membaca habis ya menyata tinggal kitabnya ampih alim ya al ilmu fi sudur la fi kitab. Aku mohon kepada Allah dengan Tuhan tahu kerendahan hatiku Tuhan aja nang tahu berkat buruku mudahan Allah memberi kita kata-kata nang sebatik ini paham nang bersih bujur-bujur. Jangan tersinggah dari Allah kepada Allah, jangan dari Allah kepada aku, apalagi dari Allah kepada aku seumur hidup habis sampai bisi milik. Jangan itu misal bismillah. Jadi bismillah itu dari Allah kepada Allah itu namanya bersih. Kada sampai bercampur nang lain. Itu misalnya aja bismillah. Sembahyang kenapa kah? Mudahan kayak itu kayak keinginan kita. Jadi nah. Adanya mintu lagi dari Allah kepada Allah sampatlah bantara hinak kita keluar limbahnya keluar kemana nyambahnya keluar kemana limbahnya masuk limbah itu kemana pulangnya malam limbahnya datang malam lalu waktu siang kemana malam waktunya siang malam kemana waktu malam siang kemana minallah ilal la ujar jurumnya wahiyamin wa ina minallah ilal kalas artinya jangan sampai tersinggah. Jangan sampai tersinggah, apabila tersinggah, pasti ada merasa milik seorang. Apabila merasa milik seorang, situ syirik sudah. Ujar roh bapak, kafir. Baca syahadat. Roh bapak silin kajem banget. Supaya bersih, bujur-bujur bersih. Lamunnya kada bersih ini, datang karena kesusahan. Nang untuk membersihkan.
datang ke orang tua. Selama belum bersih, datang terus kesusahan. Ini juga yang belum bersih. Jadi min wa ila itu supaya kita mohon kepada Allah, aku minta banget berkat guru supaya kawa memakai nang. Jangan tak singgah. Guru-guru salah pang katalog. Maka lo menyebersih nyaman kada? Nyaman kada? Bantal kalah menyebersih nyaman kada? Lo menyehibak kulan anu itu kan? Orang nang belum bersih kada bisa nyaman. Nang nyaman tu sudah bersih. Dan mudah-mudahan maka Allah mengabulkan sidin bajani waktu gue ilahin. Apabila kita meminta batawasulun guru kita, Tuhan berjanji unda kabulakan. Kada ragu-ragu kabul. Cuma apabila kita salah Tuhan, apabila waktunya andak mati kah, merasa juga tak nang artinya tadi apa? Nang kada kasing, jangan sampai kasinggah itu nah. Sampai kasinggah. Ya kan duit kita minta juga dari Tuhan, jangan sampai dari Tuhan kepada kita andai katanya duitnya lah dari Tuhan. Gugur ke tangan kok, ya kan? Lamun dipadahkan yang menerima duitnya Tuhan, ini kita dipadah hati, kesah hati, kesepas hati, mau dipadahkan hati yang menerima ini, jadi ini, kawalah jadi ini menerima, lamun pada di sini Tuhan menolong. Coba antar tangannya, kawalah yang ambil, berarti Tuhan dia menolong, jadi berarti yang menerima siapa? Tuhan juga yang memberi, sidin juga. Al-Qabit yang menerima siapa? Tuhan Al-Mu'adzim nama dari siapa? Cukup aja teh, kamu sudah kata Ridul Asma, kita kembalikan kepada Asma Allah sengaja. Itu cukup aja sudah. Artinya jangan sampai ada tak sing, sudah sedikit-dikit pun kepada kita. Mudahan, mun tidak masih kotor lagi buntungnya. Apabila nya kotor ada, ya bumi, kita bisa masuk. Kita bisa masuk dunia. Surga di dunia kan bisa. Kalau orang menjujuk, itu mulai di alam arwah, sudah komplit, bersihnya mulai di alam arwah, dan penuhnya di alam arwah juga, baluan masuk ke jasad, sudah. Apabila menjujuk itu tadi Tuhan terjeli, dengan namanya al-akhir, maka menjujuk ini berpandar, sesuatu yang bakal terjadi puluhan, 15, 30 tahun, akan-akan tak dipandangnya, jadi kan 30 tahun terjadinya. Karena waktu itu Tuhan terjeli kepada ruhnya dengan isim al-akhir. Kalau nya terjeli dengan isim al-awwal, gawian yang sudah digawe, yang sudah digawe cah. Ini orang begawe, sudah tuntung begawe. Ini menyambat ikam ini ini. Cep terjeli Tuhan dengan isim al-awwal. Lamunnya Tuhan terjeli dengan isim al-batin, apa yang disembunyikan kelihatannya. Amun terjeli dengan zahir, apa yang dilihat oleh mata, tapi di sebelah sana dia melihat. Lamun terjeli kepada keempatnya, seluruhnya yaitu guruku. Guruku ini dibalik Tuhan terjeli keempat asmanya. Nang terjadi di sambatnya, nang akan terjadi di sambatnya, nang tersembunyi sambatnya, nang nyata sudahnya. Samunyaan itu Allah yang ampun urusan dari Allah ampun urusan dari kafadullah ya ukhiman ya sya tuwa tuhizu manita sya kalimat ya sama sekali. Kita macam apa kada-kada imam kada bahagia dibari Tuhan maka itu dibari Tuhan seorang guru maka itu dimana kada gembira, dimana kada gembira. Mun sidin jakar tahu kisah. Kalau pang merasa diri seorang guru ini kada ada kada ada sekali inya orang yang dibersihkan kada ada macam-macam kada ada masalah. Dijamin kada ada gitu. Lalu kisah. Nah akan datang terjadi misalnya nang akan latihan di sana itu perkil kena puang sebuah mesti ada kan lampu hijau aja kada akan datang sampai nya kada terjadi dengan akhir. Nah itu. Dan sidin itu bukan kasap bukan jauh. Zauh itu tak. Kalau kasap itu masih ada lagi pada lihat. Ini kadang-kadang perlu pada lihat tak. Napa lagi? Punya dapatnya itu, napa lagi? Pablanya dapatnya itu, napa ujar dalam anotun? Apa indra terkabir yang mensuruh ikan dapatnya? Apa indra terkabir? Faham si kubikulta, ya baik, nah, tak. Cuma apakah ada imam?
nang dikisahkan kakak ini tadi, orang-orang masih lagi di jalanan, lamun handak hati berasih, lamun handak hati hibak lawan ilmu laduni, luga di dunia, nang orang sekolah-sekolah ke aras tak kalah ilmunya lawan kita. Hanya kalah, padahal seorang di atas tilamnya, atau di perumahan aja mengunjung, di balik lahan itu, atau nyupir motor aja, motor terak, tapi dapat itu. Di mapa, karena diamalakannya, nang inya itu memang fakir. Dari Tuhan kepada Tuhan. Dari Tuhan kepada Tuhan. Tuhan memberi orang mati. Lamun orang mati itu kalau menerima, berarti belum mati. Ya Allah, tentu nang dari hidup kepada nang hidup juga. Insyaallah kabul doa tadi aku minta lawan Allah. Tahukah ini mata nih kalat? Tahukah? Tadi kecempaka pulang ujar Allah kalah mata kalat. Marah saja kalau Tuhan mau aja kalau nggak bulakan doa tadi kita wasalul mudah-mudahan dapat bujur-bujur kita merasakan yang dari Allah kepada Allah. Jangan sampai tersinggah ke awak kita maupun ilmu dari Allah kepada Allah. Jangan sampai ilmu dari Allah kepada kita kalau rasa kita bisa sampai tersinggah. Amalan kah ibadah mintu juga harta kah itu di dalam anaknya di dalam perasaan bukan di muntung di perasaan ini termasuk amanu ini ngarannya membersihkan iman apabila so iman itu bersih amilunya semuanya salah salihat aja ramunnya ininya baluman itikotnya belum bujur macam apa. Lillahi mulkus samawatul ardi. Lillahi maafis samawatul ardi. Macam apa kita merasa singgah? Munnya kita merasa singgah kayak aku, berarti kita bisa milik. Sedangkan Quran lillahi maafis sama. Sedangkan lillahi mulkus. Macam apa? Afala ya kalau turun Al-Quran? Am ala kulun afaluha? Ruhu sudah dapat mulai di alam ruh. Baluman ada jasad sidin, balum umah sidin, balum ada abah sidin, balum ada kai sidin, balum ada lagi, masih ruk sidin aja lagi. Belum ada kai datu sidin, balum ada, sudah diberi Allah Ta'ala bersih dan diberi laduni. Dan ditajalli pulang dengan ismul awal wal akhir wa buhalil wa batin. Nah, bakal terjadi 10 tahun, maksudnya 3 campat sidin sudah. Pas, pada meleset. Geli sidin. Beli masih ingatkan riwayat sini lagi halus beli sini hanya imungnya orang tua basir gembira terus saja lagi ini berkesan lagi. Alhamdulillah. Nah itu kadang dulu nang boleh diunjuk di Jakarta orang sugih ke orang susah. Nah minta aja dulu jadi munnya merasa ada bisi orang kembali lagi amunnya artinya orang tuh merasa hanyar itu secara johir aja dulu johir nanti saja aja dulu ya kada. Nah in aratta urudal mawahib anata sahihil faqra wal faqata ladaik bahari ada di karaton entah ampun lah aku bagaya sedikit nah. Tapi kalau semen bahari kata jujur gaya ini nih di karaton bahari ada orang mujarab mana mencabut angin nah, orang nang pinang ngali-ngali masuk angin nang sakit mana mencucuk ke apa menyamak makanya datang silin tuh baik. Hah? Kenapa aku ini mencucuk juga lah sini anu di kion itu datang tengah malam silin datang pukul 2:30 datang malam silin datang bodoh sih ngapain datang tuh matan yang dibaca silin tuh Allahula Allahula aja Allahula karena Allahula ya Al-Qayyum tak ada Allahula bacaan muntah sahaja Allahulah aja. Rupanya siapa Allahulah itu artinya Allah yang ada, yang lainnya kada ada. Termasuk angin ini kada ada juga. Nah ini orang jadi mau dilihat tuh artinya pencabutan angin padahal wali itu bisa jadi pencabutan angin bisa juga. Masing-masing bidang Allahulah baik. Jadi anu nih nang pulau warga ini ada nang ketawa artinya kan apa jadi Allahulah ayatul kursi ini Allahulah jadi Allahnya itu bujur aja Allah lahnya itu bukan kamu di ayatul kursi si dunia kan baca terus Allah dikir lahnya itu yang lain kedada bukan Allahulah yang di Quran yang itu lain gitu ini lain kan nah, ada bahan kawan anu
Artinya Allah nang ada la nang lain upau. Nah ini udin upau. Ini mudah-mudahan tadi itu tadi nah. Nah, aku yakin Tuhan dari tahu apabila kata Tuhan menyampaikannya. Nang supaya dari Tuhan kepada Tuhan, jangan sampai dari Tuhan singgah satu mat, baik ilmu, baik artinya amalan, ibadah, baik harta, baik apapun, jangan sampai. Yang menyeta singgah syirik pada milik. Maka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Ini yang penting, urwasul haqidah kita mesti jaga. Karena haqidah kita ini yang sampai ada syirik pada itu tadi. Maka di situ kenyamanan, nyeberasihnya mana? Uang lapangnya mana? Ada pandangan luas ya Allah. Nang hitnang datangan laduni itu nur, lapang, cahayanya pulang, ngapain dicempakkan ya? Lapang, lampu cahayanya datang pulang, cocok malamnya al-munawar, kuih. Sepalingnya nak menjual tanah dicempakkan, payungnya. Udah jual kan, aku pikir-pikir nih, nak betatnya tanah, barang dulu. Coba-coba. Insya Allah melihat gunung, bila-bila. Aku minta ampun maaf aja lah. Lalu guruku sudah jauh minta ampun, bisa ribu-ribu ampun. Apabila besok kan pikiran kali lain, anak bano aja kacang pakai aja. Nah, mbahnya parak maghrib boleh. Kecuali ada pengajian, parak asal, menentuan mentakdir akan dia aja. Kemarin men tidak sana aja sehari ya. Malam aja di sini semalaman mudah-mudah. Habib Ali Salil Maulid punya tempat juga. Pertama di Siwun malam Senayan. Yang kedua Anisah majelisnya mulutan juga di Anisah keluar dari Siwon itu malam Jumat. Yang ketiga Syekhoh itu spesial kebun. Semua itu adalah para gunung. Si Syekhoh para gunung, Anisah para gunung. Amma Siwon majelis malam Senayan itu jauh pada gunung. Ada tempat. Ada rumah halus-halus situ-situ sidinnya gasan itu majelis itu luas malam Jumat di mana di apa tadi di mana tadi di Anisah namanya Anisah tuh anunya ta nuwat tempat majelis itu Siwon ini malam Senayan ada Siho tadi kadang-kadang aja banyak pina buah-buahan pina masakan dibawa sidin seperanakan secucuan bahkan murid-murid itu bawa ke sana nah seminggu 6 bulan Habib Ali Sahibul Maulid nang menyuruh sidin tiga tempat ini guru sidin siapa guru sidin? Rasulullah SAW gurunya Habib Ali itu langsung Rasulullah dan Habib Ali mendapat akan anu makam seperti Abdul Qadir Jilani itu lebih lagi adalah sebab sidin ketujuh memberi orang makanan yang nyaman-nyaman bulah makanan yang nyaman-nyaman atau nupang yang nyaman-nyaman beri orang itu samanya jadi sidin itu bukan nang sembahyang banyak puasa banyak itu ada amal sidin banyak di sini. Nah, apa di sini? Yaitu mengeluarkan yang di sini tadi. Nah, duit terus dah. Nah, itu sebabnya ada ketujuh memberi makan itu ujar tah. Artinya ujar nang anu nih, mungkin Habib Ali juga sekarang mengucapkan itu. Sehingga dengan itu tadi Rasulullah ya qobotan baikum melajari Ali begini cucuku begini 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 begini. Nah, tadi nah, beratahan penting aja, cuma asa penting bantu dan mudahan berkat buruku Allah memberi kita beratahan, anak cucu kita semuanya anak, mudahan diberi Tuhan nang bujur-bujur bersih itu tadi nah. Nah, itu dari Allah kepada Allah, jangan sampai dari Allah singgah satu mat, baik ilmu maupun ibadah maupun harta. Ini sanyaan di dalam perasaan hati, bukan di mon. Mon montong bisa nyamat dari Allah kepada Allah, montong. Masalahnya bukan montong ini. Muntung perasaan itu anu nyaman berasih berasih pokoknya bersih anu le apanya kosong atuh nah kosong bersih lalu datanglah dunia dunia itu anwar lalu lampunya pulang nah apa mencolong kada ada malam lagi siang berawasan surga kada surga kada mencolong siang berawasan itu surga kada nah mudah-mudahan siapa tujuan sabar ke aneh mudah-mudahan dikauli apa jadilah anu bianta tahap koko anu bihima bil fakri wal faqah
anu fi nafsika tahakkukan taman pala yakun indaka istighnaun bi ghairihi bi wajhin min al-wujuh fa idzin taridu mawahibul ilahi alaika biqauli ta'ala innamas shadaqat lil fuqara tahaqqaq bi awsafi yumiddaka bi awsafi. Ini pimpinan dari tahaqqaq bi awsafika yumiddaka atawa yamuddaka atau yamuddaka. Sebab itu adalah hukumnya jawab amar, tahaqqaqan amar. Jadi yumidda ya kan itu atau yamudda. Ya kan? Tahaqqaq bi awsafika yumiddaka atau yamuddaka bi awsafi bi dhammil ya wa fatiha maka sinamim al awal wa dhammiha al tsaniyah tadi yumidda atau yamudda bi awsafihi dengan sifatnya Allah. Nyamin itu tah. Apabila kita itu yakin fakir lalu di situ Tuhan menyatakan kasugihannya lawan kita. Nah iya tah. Iya nang ujar orang bahari tah di atas tungkat duit napa naikkan aja ujar haji tani ikam nenek diberak duit. Nah iya apabila sudah tahakkuk dengan sifat ini duit itu memberak. Nah, ujar guru kok kenapa nang dijatuh jadi duit itu tadi bang ini apabila sudah diamalkan ini kalau kita ini kalau minta tadi bang tahu tapi tetap pakai pakaian banyak tapi tetap telanjang. Nah itu tadi bang kan ilmunya di kitab masa tinggal kitab ampi alim. Nah itu bang. Summa fassala dzalika biqauli tahaqqaq bidzullika dzul jangan bijalika jangan apalagi tahaqqaq bijulak tawakan orang madirnya ini mang bijulak membaca tahaqqaq bidzullika dzalla yadzillu dzul. Nah itu tahaqqaq bidzullika yumiddaka bi'izzihi kalau ikam itu bujur-bujur merasa hina. Nah Allah taala batajalli dengan izzahnya dengan kemuliaannya yang kayak apa? Wibawa Tuhan. Wibawa Tuhan kayak apa? Kadakala gitu. Mengaran aziznya itu kadala pada dakawah dia. Artinya nah utak kurang semuanyaan ngombi bukan ngombi dalam bahasa Jawa ngombi bahasa Jawa bingung orang semuanyaan. Kalau mau wibawa yang mulia ujar di kitab sini jangan duduk di sifat kemuliaan. Sebab itu gitu orang itu kursi Tuhan. Maha suci Tuhan mau kursi. Kita nih duduk di kursi kita juga ya itu orang hina. Sekadar kita itu merasa hina, merasa bukan bucap aku hina itu muntung. Nah, kawalah kita nak menghinakan namun kada papat tadi datang dulu. Kan papat datang untuk idlal nafsi waktu dillah datang izzah. Lalu kata sirah azizan tapi billah ya kala azizan bil. Nah kalau izzah itu dari Allah kemana bukannya. Nah iya jadi bihi kadana azizan bikata kan singgah marannya sampat singgah marannya pun yang bika ini bihi la binafsika ayara nah tahaqqaq bi ajzika yumiddaka bi qudrati kalau ikam tu bujur sudah merasa artinya lama disitulah Tuhan menolongi dengan kudratnya lalu patasira qadiran ikam nito kawa tarabang nah kawa melihat nang jauh kawa menjapai nang jauh nak jauh banget menjapai. Pada tu kelampaian lah di Makkah maras lawan guru nah bekesah guru ulun andali di kampung ulun ada pian anu buah nyaman lemak manis anu mintulah dikesahkan tapi ngin guru nah jalan tu kelampaian nah guru durian
Nah, pangarannya ini kalau kau mengarang ini durian bahasa ulun. Kenapa jadi durian? Karena banyak kenapanya? Duri lalu disebut durinya Abu Syauf. Artinya nang banyak durinya. Nah. Sampai ke Adan pulang. Nak bulet singgah. Ke Adan berdapat lawan Sahibul Adan, Sahibul Laban. Naik siapa nama? Muhammad Arsyad. Asalnya waktu penatakan pusat Ja'far. Ini munnya anu munnya kada datu madakan kada tahu. Nah itu asalnya Ja'far bin Abdullah bin Abu Bakar. Anu lalu ya, anu apa tadi kesannya tadi? Nang kesan apa? Anu nih. Mau kesudah Abdullah anu siapa? Ja'far bin siapa? Anu anu bin Abdullah. Dari mana asalnya Banjar Pisan. Lambat menyurungi nih, nyurungi kupi nih, nang di adan nih. Lambat gitu. Hanya tanas dulu. Tanas. Permisi, jangan lupa lampin aku. Satu mat permisi nak keluar. Ya, boleh. Keluar. Satu mat datang membawakan sacupikan. Kesturi. Itu gatahnya nih masih ada. Tetes, tetes, tetes. Jadi ujar nang di adan ini apa? Jadi penukarakan tadi di pasar Martapura. Lalu nang ini tadi datang halnya. Artinya satu matnya boleh datang sama campuran ya. Ya sama subbilaban. Walil Abdullah dakal adan. Ini nang kedua nih, nang tambah yang kaitu juga. Ini nang kedua kejadian kedua. Ya sama subbilaban walil Abdullah Ja'far bin Abdullah al-Banjari. Wala dakal adan. Datang. Sudah, kalau sudah orang sama kamnya kaitu sama Masya Allah. Kuntu yadahu. Kuntu yadahu. Ada guru ku bukan kuntu yadahu, bukan kuntu anu basalah, bukan guru ku ini kuntuhu tajalli saikumannya masalah dari kafatullah wa tihi manyasya wallahu dhul fadlil azim. Nah kuntu yadahu, nah sampai di Betawi pulang Jakarta, nah mujurakan apa masjid kalupang ini pecah macam-macam. Nah kelihatan apa kompasnya. Sampai kemari, Abah sudah mati, Umar sudah mati. Ada kisah kali. Mengarang sambilah lagi di Madinah, memulai mukaddimahnya aja. Mas sampai kemari aja, nonton kan sebelah mutadenta. Kalinya diubah oleh raja. Meminta artinya tonton sebelah aja sudah kerajaan, sudah kerajaan nyawa. Maaf. Ulun lebih abdul ma'ajar daripada duduk di sini. Meminta, nah apa nah ini tonton. Ayo sudah atur nyawa. Nah, undah hadiahnya. Siapa? Yaitu hadiahnya yang tuntung mengarang kabilan apa dia? Tuan buat Cina buat iya nang jadi pindah buat nah ini buat dah ini buat nah lo kisah juga adalah kisah juga kondak tahu datangnya ke murkirin pendere bisa ya sih lah kalau percaya roh sama roh itunya Masya Allah kalau sudah cocok berami mananya wayah nang kada haur jo pang sih kada haur kada kau jo nanti